Keren banget. Maaf ya, Pak. Yang kerja merugikan saya ini kalau kerja yang enggak. Iya, coba sekali lagi, coba sekali lagi ya. Mau beli beras ini enggak cukup. Mahal berasnya 1 liternya, Neng. Ini pendapatan yang tadi ya? Iya. Kenapa, Dek? Enggak. Kamu kenapa menangis? Kasihan sama orang tua, Kak. Jadi gimana ini, Pak? Ikannya Bapak ambil terus Bapak jual di sini gitu? Enggak, maksudnya ini punya bos, kita kan kuli. Oh, gitu. Punya bos. Iya. Iya. Pak Haji Lukman punya. Iya, jadi ini jenis ikan apa, Pak? Ini campur-campur, ada ikan petek. Ikan sebelah, ikan lepe. Pak, ini boleh saya bantu ya, Pak ya? Ya boleh, silakan. Caranya gimana nih milihnya yang bagus? Ya yang penting saya nerlas dia, Pak ya. Ya boleh. Ya, ini gimana nih, Pak? Yang bagus gimana ini, yang ini, ikan petek di sini. Ikan cecek. Ikan petek, ikan petek. Oh iya, Pak. Saya lupa. Jadi bos Pedi yang beli, kita yang pilihin gitu. Ini bagus, Pak? Enggak, ini kurang gitu. Ini. Oh, cacat ya pinggirannya ya? Iya, ini. Jadi ini sistemnya dijualnya per kilo atau gimana? Yang nggak tahu juga, kita kan orang kuli ya. Jadi Bapak bagian sortir aja yang bagus enggak, yang jeleknya gitu. Iya. Ini berapa, Pak, upahnya sehari? Sehari nggak tentu, kadang-kadang 20. 20.000? Iya, kadang 25 gitu. Setiap hari 20.000 atau gimana, Pak? Enggak, setiap hari bagaimana barangnya ada. Kalau ada ikan kita dapat, kalau enggak ada ikan dia enggak dapat uang, pulang kaki. Enggak dapat uang? Iya. Emang pernah, Pak, kalau misalkan Bapak cari ikan gitu enggak dapat sama sekali, pernah? Pernah, terus terang aja. Iya. Kerjanya apa lagi, Pak, selain kalau? Oh, malam ini cari udang, duduk di. Cari udang? Iya. Di laut, itu kadang di kali. Cari udangnya malam atau pagi, siang? Malam. Malam. Habis maghrib, Pak. Habis maghrib ya, Pak? Iya. Ya, timbang dulu, Neng ya. Oh, timbang ya. Iya, gimana timbang. Gimana? Iya, timbang dulu. Berat banget. Wah. Ini gimana ke sini? Iya. Oh, iya. Berapa kilo nih? Basketnya 3 kilo, potongannya 15 kilo ini. 15 kilo? Iya. Ini tinggal dituang aja ya, Pak ya? Iya. Wah, berat banget tuh, Pak, ini. Ya. Terus aneh yang ketek? Iya. Jatuh. Iya, ini gimana nih, Pak, kalau jatuh, Pak? Gimana ya? Aduh, berat banget. Maaf ya, Pak ya. Ini kerja merugikan saya ini, kalau kerja yang merugikan. Iya, coba. Sekali lagi, coba sekali lagi ya. Udah, kalau nggak bisa, berat banget. Jatuh lagi, Neng. Aduh, malah banyak lagi yang tumpah. Udah, biarin. Waduh, ini kerja nggak becus nih. Aduh, maaf banget ya, Pak. Ya, saya ambil. Maaf aja, Bos. Namanya saya ambil, Pak. Saya maafin, jangan ulang lagi nih. Iya, Bos. Ini Pak bisa. Ini udah jelek. Oh, itu istrinya? Iya. Coba kita samperin Ibu dulu. Dua pesan ini ya? Permisi, Ibu. Coba ya. Indira. Nah, ini udah habis belum? Belum, satu lagi. Oh, tinggal satu lagi. Satu ini tuh berapa harganya? 4.000, Neng. Satu ini 4.000, Bu, sebanyak ini. Satu 4.000. Ini udang hasil tangkapan? Iya. Hasil tangkapan Bapak. Kalau misalkan lagi ludes nih habis semuanya, dapatnya berapa pendapatan? Kadang ya 15.000, kadang 10.000 kalau nggak laku. Iya, mau beli beras ini nggak cukup.
Mahal berasnya 1 liternya, Neng. Ini pendapatan sama yang lalu tadi ya? Iya. Dapat berapa, Ibu? 8.000, Neng. 8.000? Iya. Jadi Ibu belum beli apa-apa nih? Belum, Neng. Ya udah gini aja deh, Bu. Nanti kan mumpung di depan warung nih ya. Iya. Beli aja, nanti saya tambahin kurangnya ya, Bu ya. Enggak usah. Enggak aja segitu, Bu. Rezeki-rezeki segitu aja. Enggak apa-apa, Pak. Kita ikhlas kok bantunya. Ibu mau beli apa, yuk? Mau beli beras tadi ya, telur ya? Iya. Oke, kita. Kita ke pasar. Ke toko ini dulu ya. Permisi, Bu. Neng, gak usah banyak banyak, udahlah. Gak apa-apa kan buat nanti sarapan atau makan malam nanti ya? Neng, kok baik banget sama bapak, sama ibu, Neng ini. Gak apa-apa, Pak. Kita harus hitung-hitung ngebantu bapak lah ya. Iya, sudah kok, Neng ya. Biar sama Neng. Berapa, Mbak? Ini, Kak. Halo, Ade. Iya, Kak. Ini lagi pada beli ya? Jajan. Ini berapa harganya? 1.000 2 biji. 1.000 2 biji? Iya. Dua bulatan maksudnya ya? Iya. Oh, kalian beli berapa nih? 2.000-an. Ini bungkusnya pakai apa? Aku bantu ya. Iya, sama ini. Bungkusnya kak. Pakai daun pisang? Iya. Jadi, kamu kalau pulang sekolah setiap hari gitu ya dari dagang sini? Iya. Kenapa kamu mau dagang? Bantu orang tua. Mau bantu orang tua. Kenapa, Dek? Enggak. Kamu kenapa menangis? Kasihan sama orang tua, Kak. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, Kak. Masuk duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Kamu. Halo, Indira. Ya, saya Yudi. Iya, kenalin nih. Aku sama teman-teman datang sini buat butuh informasi dan observasi buat tugas juga. Iya. Enggak apa-apa kan enggak gue ya? Enggak apa-apa. Itu radio kenapa? Rusak. Rusak. Kan bisa benerin ya? Bisa dikit aja. Sama suka ini dengerin radio, masih denger radio sampai sekarang? Masih. Sih. Gak ada TV. Oh, gak ada TV di sini. Aku mendekat ya. Iya. Ini kamu jurusannya sekolah teknik atau emang gimana? Bisa dari radio sendiri gitu? Ini mah iseng-iseng aja. Biasanya suruh sama orang juga. Oh gitu. Kalau misalkan diupahin gitu ya, biasanya berapa? 10.000. 10.000? Itu udah beres gitu ya, udah benar-benar nyala lagi gitu. Iya. Kamu belajar dari mana bisa benar-benar radio? Dari temen aja. Dari temen? Kalau ini radionya apa yang rusak nih? Kabelnya. Kabelnya, jadi gak ada suaranya atau gimana? Iya, gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Aduh, jadi ganggu malam-malam. Kenalin ini. Kelas aku, iya.
Ya Rima, Pak. Ya, Bapak siapa namanya? Pak Edi. Oh, Pak Edi. Ya. Sebelumnya mau makasih Pak Edi. Ya. Indira udah dikasih kesempatan buat bisa observasi gitu. Kegiatan dan keseharian Bapak sama Ibu. Gini, Pak. Sebelumnya ini Bapak emang udah lama tinggal di sini? Lama, Neng. Udah berapa lama, Pak? 20 tahun. Udah bareng-bareng Ibu tinggal di sini atau waktu dari masih sendiri, Pak? Bareng-bareng. Jadi udah 22 tahun bertahan di sini. Rumahnya dari dulu seperti ini ya, Bu? Ini anaknya yang paling besar yang ada di Oh, siapa namanya? Syahrudi. Syahyudi. Usianya berapa Syahyudi? 18 tahun. Berarti dari lahir tinggalnya juga di sini. Iya. Berarti sekarang masih sekolah ya? Sekolah ya. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Oh. Kalau kamu kelas berapa? Kelas 6 SD. Alhamdulillah senang banget mendengar putra-putrinya masih pada bersekolah, Pak. Jadi mungkin di sini saya tadi diwakili oleh Indira karena memang saya juga harus melihat di tempat-tempat lainnya. Ya kami memang enggak bisa membantu apa-apa, Pak, selain memberikan doa ya dan juga semangat buat Bapak sekeluarga. Tapi dari instansi kami, kami ada satu buah, ya anggaplah semoga ini bisa dijadikan sebagai bantuan, Pak, dari kekurangan yang Bapak punya. Ya mungkin tidak bisa langsung mencukupi, cuman mohon diterima, kami ikhlas ngasihnya buat Bapak. Ya kecil besarnya jangan dilihat ya, Pak. Lihat niat baiknya aja dari kita dan teman-teman. Bapak boleh terima dan boleh dibaca untuk nilainya yang kami berikan. Sama Ibu aja. Bapak enggak? Oh ya. Mohon dibaca yang jelas, Bu, biar takutnya kita salah jumlahnya. Selamat, rumah Anda akan kami bedah. Sebelah rumah? Sehat! Semua tim siap? Siap! Tunggu apa-apa dari saya? Siap! Bismillahirrahmanirrahim! 1, 2, 3, tarik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Desa Gaga Jenggot Mekar Baru Tangerang. Malam. Nampaknya penuh semangat ya dan juga sukacita untuk sama-sama melihat seperti apa kediaman baru dari Bapak Edi sekeluarga. Alhamdulillah wa syukurillah nikmat Allah diberikan kepada Bapak Edi sekeluarga, di mana Pak Edi terpilih menjadi salah satu penerima berkah bedah rumah. Dan dalam waktu yang telah kami tentukan, rumahnya telah selesai kami bedah. Yang insya Allah, sesaat lagi bersama-sama kita akan lihat seperti apakah
rumah barunya. Yang semoga rumah baru ini bisa memberikan dan menghadirkan kehangatan, kemudian memberikan kebahagiaan. Dan juga membuka pintu rezeki serta berkah ya berlimpah. Untuk itu, Pak Edi, Ibu, Yudi, dan Erma, apakah sudah siap untuk lihat rumah barunya? Siap. Sudah siap ya. Seluruh warga dari Gagah Jenggot, apakah sudah siap? Siap! Kalau begitu, tanpa berlama-lama, bismillahirrahmanirrahim, mari kita balik badan dan lihat rumah barunya. Baik, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung mundur mulai dari 3, 2, 1. Buka tirainya. Bapak, Pak Edi, boleh disaksikan semua keluarganya. Bapak boleh buka pintunya, diawali bismillah dan assalamualaikum. Berikan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, Pak. Iya. Ada satu buah. Ya Allah. Ya Allah. Bapak, sesuai dengan apa yang Bapak cita-citakan, yang Bapak sampaikan ke saya. Kalau Bapak ingin memiliki usaha untuk jualan sembako. Iya, Neng. Ya. Di sini sudah dilengkapi dengan berbagai macam yang bisa Bapak jadikan modal awal usaha, ya. Ada beras, telur, dan juga segala kebutuhan lainnya yang bisa Bapak jual mulai dengan besok hari. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak, Ibu, adik-adik dan warga sekalian. Setelah kita lihat ya bersama-sama bahwa Allah itu baiknya sangat luar biasa. Melalui GTV dan juga Bedah Rumah, salah satu mimpi keluarga Indonesia yaitu mimpi keluarga Bapak Edi, insya Allah sudah terwujud ya Pak ya. Iya. Namun kehidupan tidak berhenti di sini. Karena Pak Edi dan juga keluarga masih harus terus berjuang untuk menghadapi hari-hari ke depan. Untuk itu, dengan berbagai modal yang telah kami berikan, insya Allah dapat merubah kehidupan Pak Edi menjadi lebih baik lagi. Amin.